Berikut adalah hasil pertandingan di babak fase grup Dai 2 Sudirman Cup 2023 Senin 15 Mei 2023 di Suzhou, China. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Inilah hasil pertandingan di babak fase grup Senin 15 Mei 2023. Untuk hasil pertandingan di babak fase grup Dai 2 Indonesia versus Kanada yang dimenangkan oleh Indonesia pada saat ini dengan skor 4-0. Dan inilah rincian hasil pertandingan Indonesia versus Kanada. Untuk pertandingan yang pertama di sektor ganda campuran, Adnan Maulana, Pita Filona Marwah, wakil Indonesia, berhasil memenangkan pertandingan setelah mengalahkan wakil Kanada, Dong Adam, Josephine Wu, dengan skor 22-20 dan 21-15. Untuk hasil pertandingan yang kedua di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, wakil Indonesia, yang menghadapi wakil Kanada, Brian Yang, berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 21-17 dan 21-16. Hasil pertandingan yang ketiga di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, tunggal putri Indonesia, berhasil mengalahkan tunggal putri Kanada, Thalia, dengan skor 21-14 dan 21-13. Untuk hasil pertandingan yang keempat di sektor ganda putra, pasangan Indonesia, Marcus Fernandi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, juga berhasil memenangkan pertandingan dengan wakil Kanada, Kevin Lee, Alexander Lindamen, dengan skor 21-16 dan 21-18. Dan untuk saat ini, masih berlangsung pertandingan yang kelima di sektor ganda putri, pasangan Indonesia, Lanitia Maesari, Ripka Sugiarto, yang menghadapi pasangan Kanada, Catherine Choi, Michelle Lee.